Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan yel-yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila Syekh Hasim Asari ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatadzatina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca solawat nariyah dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaiju wadunalu bihirrogaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar dan pembacaan selawat nariyah, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Hani di pagi yang cerah ini. Nah anak-anak, hari ini kalian bertemu dengan Bu Hani di Sentra Seni. Untuk kali ini temanya masih tetap sama keluarga, dan subtemanya anggota keluarga. Bu Hani akan mengajak kalian bercerita tentang kegiatan kakak atau barang-barang kesukaannya kakak. Tentunya kalian tahu, kalian punya kakak kan di rumah? Nah, di situ biasanya kakak itu mempunyai banyak barang-barang kesukaan. Termasuk apa saja? Kalian tahu kan? Ada yang suka? Iya, boneka ada. Kemudian ada yang suka topi, ada yang suka apa? Sepatu ya. Nah, di sini Bu Hani akan mengajak kalian nanti mewarnai bentuk sepatunya kakak, dan kemudian menjahitnya. Kalian pasti belum pernah apa? Menjahit. Kita belajar sama-sama nanti di kegiatan berikutnya. Nah, sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyi tentang rukun iman. Ada berapa anak-anak rukun iman? Ada? Iya, ada 6. Kalau rukun Islam ada 5, sekarang kalau rukun iman ada 6. Supaya kalian cepat hafal, kita hafalkan dengan lagu atau dengan nyanyian. Ingat ya, dengan nyanyian. Ayo sama-sama perhatikan dulu ya. Ayo diulangi atau kalian perhatikan, lihat Bu Hani, nanti kalian tirukan ya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat dan kitab-kitab, rasul utusan Allah. Yang 5, hari akhir, 6 qada dan qadar. Yang 5, hari akhir, 6 disebut takdir. Bisa ya? Nah, itu untuk kalian nyanyikan dan kemudian kalian voice note masukkan atau kirimkan ke grup kelas masing-masing. Oke anak-anak. Nah, anak-anakku yang manis, di materi yang kedua ini kalian sama Bu Hani diajak apa? Membandingkan jumlah benda di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nanti kalian hitung berapa jumlahnya, kemudian beri tanda lebih besar atau lebih kecil. Atau nanti kalau gambarnya sama, kalian kasih tanda sama dengan. Coba perhatikan nomor 1. Ingat ya, LKS ini dibuka halaman 14 ya. Nanti di LKS kalian buka halaman 14, kemudian kalian perhatikan gambar berikutnya ya. Nomor 1. Nah, ini kalian tahu kan gambarnya apa ini? Gambarnya baju. Kalian hitung dulu bajunya. Ayo kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlahnya berapa? 10. Supaya kalian tidak lupa, boleh kalian isi atau kalian tulis 10. Kemudian yang di sebelah kanan, kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Berarti berapa? 11. Oh iya, ini tadi gambarnya apa ya? Iya, gambarnya sarung. Gambarnya sarungnya kakek ya. 11. Di sini angka 10 sama angka 11 banyak yang mana? Banyak angka 11. Berarti kalian kasih tanda lebih kecil. 10 lebih kecil dari 11. Jadi menghadapnya di yang lebih banyak. Nah, 10 lebih kecil dari 11. Ingat ya. Kemudian yang nomor 2, kita hitung lagi. Apa gambarnya apa ini? Tongkat ya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Supaya tidak lupa, kalian tulis. Kemudian ini juga seperti contoh di atas ya. Kalian lanjutkan sendiri. Karena ini jumlahnya kalau tidak sama atau lebih besar, itu kalian kasih tanda menghadap yang lebih besar ya. Nah, anak-anakku yang manis, untuk materi yang ketiga, nah di sini Bu Hanik punya sepatu. Gambarnya sepatu ya. Tadi sepatu barang-barang kesukaan kakak termasuk sepatu ini. Nah, sepatu ini supaya lebih cantik, nanti kalian warnai sebagus mungkin. Tidak harus sama dengan punyanya Bu Guru. Kalian boleh memilih kesukaan warna kalian apa, atau sepatu yang paling bagus seperti apa. Boleh warna biru, boleh warna merah, atau boleh warna oranye dan lain-lain. Setelah kalian warnai sepatu ini ya, kalian warnai yang penuh. Seumpamanya ini oranye ya, kalian warna. Ingat anak-anak, kalau mau warna yang tebal, jangan sampai kelihatan putih-putihnya ya. Nah, supaya rata, kalian mewarnanya dengan sesuai dengan lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Dilanjutkan setelah itu. Dan apa? Di sini nanti kalau sudah sama Bu Guru diplong ininya sudah, nanti kalian diajak tinggal menjahit saja nanti. Nah, anak-anak, setelah diwarnai tadi nanti akan jadi seperti ini ya. Warnanya boleh tadi macam-macam ya, sesuka kalian. Nah, di sini nanti sediakan pita. Nah, pita ini jumlahnya 4. Nanti kalian jahit. Nah, seperti ini ya. Ini nanti contohnya seperti ini. Kalian coba, kalau menjahit dari bawah dulu, dimasukkan dari bawah. Ini ya. Satu. Kemudian ini. Nah, kalau sudah, kalian samakan dulu. Setelah itu kalian lipat gini ya. Kalian tali, kalian bentuk seperti pita. Nah, nanti ditata ya. Nah, seperti ini. Nah, jumlahnya berapa? Sesuai dengan lingkaran atau lubang-lubang di bawah ini. Karena jumlahnya 4, kalian nanti memotong pita dengan 4 potong. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini selesai. Nomor 1, tadi tugasnya apa? Menyanyi rukun iman. Kalian voice note dan kalian kirim ke grup kelas kalian masing-masing. 1 ya. Yang nomor 2, membedakan banyak dan sedikit. Setelah itu kalian foto ya. Di foto masukkan ke link. Dan yang ketiga, mewarnai serta menjahit bentuk tali sepatu.
ini kalian video, kemudian kalian masukkan ke link, dan jangan lupa tugas, mulai pengumpulan tugas dimulai jam 7 dan diakhiri jam 12. Ingat anak-anak, jam 7 sampai jam 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama, doa selesai kegiatan ya, dan doa keluar rumah. Oke, ayo anak-anak sikap manis. Coba. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Nah, sekarang doa keluar rumah. Ayo. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.